Okey, nombor satu, antara matriks berikut yang manakah matriks identiti? Jika bukan, berikan sebab. Bila cakap pasal matriks identiti, dia mesti matriks M dengan M. Apa maksud M dengan M ni? Maksudnya nampak square, maksudnya dia segi empat sama punya matriks. 2 darab 2 ataupun 3 darab 3 macam tu. Ataupun 4 darab 4 di mana lajur dengan baris sama. Jadi mula-mula syarat pertama, lajur dan baris sama. Kedua, dia punya penjuru dia mesti satu. Dia macam ni. Kalau 2 darab 2, 1, 0, 0, 1. Apa tak? Dia macam ni. Dia ni, kalau matriks identiti ni, dia ada 2 nombor je. 0 dengan 1. Di mana 1 dia ni akan straight ke bawah macam ni. 3 darab 3. Jadi kita ada 1, 0, 0. Lepas tu 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi satu dia nampak penjuru macam ni. Jadi dia akan turun ke bawah macam ni. Okey, kalau 4 darab 4. 1, 0, 0, 0. Jadi sekarang satu dekat sini kan. Lepas tu satu akan dekat sini nampak. Kenapa? Sebab nak tarik macam ni. Itu 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nampak? Daripada pertama, pergi tempat kedua, pergi tempat ketiga, pergi tempat keempat. Jadi kita boleh tarik. Ni ialah matriks yang dimaksudkan dengan matriks identiti. Di mana dia laju dengan baris mesti sama. Nampak 2, 2, 3, 3, 4, 4 dan perpenjuru dia mesti 1. Nampak perpenjuru dia 1. Bukan macam ni je, tapi dia mesti nampak tarik macam ni. Jadi baris pertama 1 dekat sini, baris kedua 1 ni pun dah dekat tempat ke 2. Nampak? Baris pertama pertama, baris kedua 1 dekat tempat kedua, baris ketiga 1 dekat sini. Jadi kita boleh tarik macam ni. Ini ialah yang kita panggil matriks identiti. Okey. Kalau tengok A ni salah. Kenapa salah? Sebab tengok ni matriks 1 darab 2 kan, baris darab lajur. Jadi sekarang salah. Sebab dia mesti lajur dengan baris sama. Okey, yang ni pula lajur dengan baris dah sama. 2 darab 2. Tapi 1 ni bukan dekat berpenjuru. Nampak? Nampak berpenjuru dan nampak macam ni. Jadi 1 bukan dekat berpenjuru. Kenapa dekat sini? 1 patut dekat sini. Jadi bukan. Okey, C pun sama. Jadi sekarang C ni memang yang ni kita tengok baris ada 3. Lajur pun ada 3. Ni matriks 3 darab 3. Tapi kita tengok 1 dia patut macam ni dekat perpenjuru. Satu sini patut 1, yang lain patut kosong. Jadi bukan. Kenapa? Sebab berpenjuru utama dia bukan satu. Okey. Kalau tengok di nampak satu dia macam ni. Jadi ni pun 3 darab 3. Jadi betul. Kalau tengok E ni pun 2 darab 2. Satu dia dekat nampak berpenjuru utama. Betul. F ni 3 darab 3. Tapi satu dia nampak satu patut dekat sini. Yang lain patut kosong. Yang ni satu, satu, satu. Sepatutnya kalau dia ni matriks identiti. Jadi salah. Bukan matriks identiti. Kenapa? Sebab berpenjuru utama dia bukan satu. Just ingat macam ni je lah. Kalau matriks identiti ni nampak satu ni kita boleh tarik macam ni. Yang lain akan jadi kosong.